Terima kasih kepada semua pihak yang terlibat di dalam pelaksanaan BIMTEK ini. Saya kira ini satu hal yang luar biasa dan cukup apa ya, saya harapkan betul bisa membawa dampak positif terhadap pengetahuan baru teman-teman penyuluh, termasuk juga teman-teman petani yang ikut di dalam BIMTEK ini. Tentu harapan saya bahwa melalui BIMTEK ini mereka memiliki pengetahuan-pengetahuan praktis yang langsung bisa dioperasionalkan di lapangan, sehingga betul-betul bisa berdampak positif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam sektor pertanian di Kabupaten Nganjuk. BIMTEK berkaitan dengan pembuatan apa bahan-bahan organik ini, saya kira ini satu hal yang menurut saya membawa harapan baru kepada kita semua untuk bagaimana kita beralih ya, tidak lagi mengandalkan pupuk kimia, tapi kita beralih ke organik. Harapan saya bahwa dengan adanya BIMTEK ini, tujuan kita adalah bagaimana penguatan kapasitas baik terkait dengan petugas maupun dengan petani. Jadi untuk mengatasi kelangkaan pupuk di mana pupuk subsidi kita terbatas kuotanya dan juga pupuk non-subsidi biayanya cukup mahal. Ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Zulela Skodat, karena dengan kegiatan BIMTEK ini kita dapat mengetahui bagaimana kita memanfaatkan kembali bahan-bahan alam yang ada di sekitar kita untuk digunakan sebagai senyawa dan fotosintesis untuk tanaman. Karena untuk biosaka sendiri kita belum tahu, tetapi dengan kegiatan ini kita sendiri dapat mengetahui dan kita berusaha untuk berbagi kembali ke tingkat petani yang ada di wilayah binaan kita. Satu, dua, tiga. Pertanian. Maju, maju, maju. SMK PP Negeri